Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di PPTK Gambung. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan betapa pentingnya energi. Iya kan Pak Sule? Semakin lama manusia itu membutuhkan energi semakin banyak, semakin berkembang. Oleh karena itu tetap dicari energi yang ramah lingkungan dan murah tentu itu. Kali ini PPTK sedang membangun pabrik wood pellet untuk memenuhi kebutuhan energi dari pabrik teh hijau ya Pak Sule. Nah, jadi wood pellet ini kita bikin dari potensi yang ada di PPTK Gambung dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Apa saja itu Pak Sule? Baik Pak. Ya, kalau untuk secara potensi biomasa di tubuh kita sebenarnya sangat besar Pak. Ya. Terutama nanti mulai dari limbah-limbah dari pangkasan. Nanti tinggal kalau pangkasan tinggal dipilah mana yang harus dikembalikan ke kebun, mana yang bisa kita gunakan untuk proses pelet. Contohnya batu petang, rantai-rantai yang besar itu bisa kita lakukan di proses di tubuh pelet. Termasuk gulma, gulma. Nanti belum pohon berizin pangkasan dan lain-lain. Gulma kan banyak, kalau gulma perkayuan kan sebenarnya mulai dari lantana dan lain-lain itu bisa selama kadar airnya nanti bisa diturunkan seoptimal mungkin seperti itu. Teknologinya sudah ada. Betul. Termasuk kalian juga. Termasuk kalian. Ya, demikian ini sebagai introduction pengantar di pabrik wood pellet PPTK Gambung. Terima kasih Pak Sudan. Sama-sama Pak. Penggunaan wood pellet untuk pengolahan pabrik teh, khususnya pengolahan pabrik teh hijau sangat vital untuk saat ini, karena memang saat ini untuk pabrik PPTK kita menggunakan masih kombinasi dengan gas, dengan wood pellet, namun apabila kita bisa mengkonversi semuanya menggunakan wood pellet, ini akan sangat efisien sekali, khususnya dari penurunan harga pokok. Seperti kita ketahui, kalau harga gas sekarang satu tabung 50 kilo itu di hampir 980 ribuan, sedangkan harga wood pellet hanya di 2.200 sampai 2.500. Kami sudah menghitung, kalaupun setengahnya saja kami menggunakan konversi energi ke wood pellet, itu efisiensinya sangat luar biasa sekali, bahkan harga pokok bisa menurun sampai Rp1.000 seperti itu, dan itu sangat penting untuk keberlanjutan pabrik teh atau pengolahan teh, industri teh. Khususnya margin kita sekarang sangat tipis untuk industri teh ini. Salah satu caranya selain meningkatkan produktivitas, salah satu cara yang penting adalah untuk menurunkan biaya energi ini. Nah, memang ada energi lain, CNG khususnya, converting natural gas yang seperti itu prospektif juga untuk kedepannya. Namun untuk saat ini yang logis di depan mata untuk kami saat ini adalah penggunaan wood pellet. Penggunaan CNG masih memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan, khususnya penyuplaian yang memang bisa rutin setiap waktu untuk bisa disuplai ke tempat perkebunan teh atau pabrik teh yang umumnya berada di lokasi-lokasi yang sulit untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti yang tonasenya besar seperti itu. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita di proses pengolahan wood pellet, skalanya di sini 250 kg per jam untuk menghasilkan wood pellet yang nantinya akan digunakan untuk bahan bakar di proses pengolahan teh hijau. Proses pertama nanti diawali dengan proses pengeringan. Proses pengeringan nantinya ini kita menggunakan mesin pengering flash dryer yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan pemanasnya. Kemudian selanjutnya kita lakukan pencampuran dengan mesin mixer, di mana mesin mixer ini digunakan untuk mencampur beberapa bahan baku wood pellet, di mana tergantung dari nilai kadar air, kekerasan, dan sumber dari bahan baku tersebut. Yang selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin conveyor, kemudian dilakukan proses pelleting. Hasil pelleting tersebut kemudian dilakukan pengayakan
untuk memisahkan pupuk yang di luar spesifikasi wood pellet yang diinginkan dan wood pellet yang nanti kita kemas dan kita berikan ke pabrik pengolahan teh hijau untuk dilakukan menjadi salah satu energi seperti itu. Proses pertama adalah kita melakukan proses persiapan untuk mesin pengering. Mesin pengeringan ini kita menggunakan mesin gas dryer bakar dari kayu bakar. Nah di sini kita kayu bakar kita nyalakan, kemudian panas dari kayu bakar ini kita sambung dan salurkan ke mesin gas dryer. Mari kita lihat ke mesin gas dryer. Karena kompresornya parah tuh ya. Oke, di sini mesin gas dryer kita, di sini kapasitasnya 300 kg pupuk per jamnya, sehingga nanti bisa mengimbangi kapasitas dari mesin wood pellet. Proses pertama di sini nanti mungkin bisa dilihat di sini serbuk gergaji kita masukkan ke dalam mesinnya, kemudian kita atur katupnya sehingga nanti kapasitasnya bisa terjaga dengan suhu yang sekitar 150 sampai 200 derajat Celcius. Namun di sini nanti karena di tower ini suhu sudah mencapai 40, kita lagi menunggu penghangatan mesin. Oke, seperti itu. Setelah suhu sudah mencapai batas yang diinginkan atau sudah melewati batas minimal yang kita inginkan, kita lakukan persiapan untuk sebuah gergaji masuk ke dalam mesin gas dryer. Mesin gas dryer ini ketika sudah selesai proses pengeringan waktunya ada di siklon 9 ini, kemudian kita tampung hasil yang sudah kering ke dalam alat penampung. Hasil dari proses gas dryer atau proses pengeringan ini kemudian kita lakukan proses penyamuran di mesin mixer. Nah mesin ini nanti mencampur beberapa bahan mulai dari serbuk kayu dan beberapa biomasa sehingga nanti mendapatkan mutu kualitas hasil yang lebih ragam dan hasil udara yang lebih terstandar, karena nanti perbedaan bahan baku akan mempengaruhi dari nilai kalor udara yang dihasilkan. Hasil dari mesin mixer yang telah kita dapat homogenitas yang sama dan kita masukkan ke dalam konveyor, dan di konveyor ini nanti akan memasukkan secara kontinus ke mesin wood pellet. Nah, mesin wood pellet ini memiliki kapasitas 250 kg per jamnya, yang dimana bahan baku dari konveyor ini kemudian masuk ke dalam mover yang akhirnya kita lakukan pencetakan dan jadilah nanti wood pellet sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Hasil dari sini kemudian kita lakukan proses pengayakan. Kita akan pisahkan nanti bubuk atau serbuk hasil pengolahan, di mana nanti akan menjadikan mutu kualitas dan wood pellet yang dihasilkan lebih tinggi daripada langsung dari mesin wood pellet. Seperti itu. Wood pellet yang dihasilkan salah satunya adalah wood pellet dari biomasa perkebunan teh ini. Kita lakukan mixing beberapa jenis biomasa. Salah satunya ini memiliki warna hitam kecoklatan. Ini merupakan wood pellet yang kita mixing dari beberapa limbah biomasa, baik itu kayuan keras dan beberapa juga kita menggunakan dari limbah proses pengolahan teh. Ini kita memiliki nilai kalor di atas 4.000 sampai dengan 4.400.